Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rera Anggraini dari Prodi Manajemen Usaha Wisata Universitas Asia Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan salah satu wisata di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Desa Wisata Ngelanggeran. Desa Wisata Ngelanggeran terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa ini memiliki luas wilayah 762.990 hektar dengan tata guna lahan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang, dan juga pekarangan. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa wisata berbasis ekowisata karena letaknya di kawasan Gunung Api Purba, sebuah situs geologi yang unik dan mempesona. Lokasi Desa Wisata Ngelanggeran juga termasuk dalam kawasan geosite Gunung Sewu yang menjadi gelar sebagai UNESCO Global Park. Kualitas yang ditawarkan di sini sudah nggak perlu diragukan lagi nih, karena Desa Wisata Ngelanggeran telah mengantongi penghargaan ASEAN Sustainable Tourism Award pada 2018 dan ASEAN Community Based Tourism Award pada 2017, serta mendapat sertifikasi desa wisata berkelanjutan oleh Kemenparekraf di 2021. Of thematic session programs at the 24th General Assembly in Madrid, Spain. Located in Gunung Kidul Regency, the village had competed with 44 other tourism villages from 32 countries in the world, such as Caspala in Argentina, Castela Rodrigo in Portugal, Bojo in the Philippines, and Batu Putih in Malaysia. The Best Tourism Village event aims to promote the importance of tourism in protecting villages, including their landscapes, cultural diversity, local values and activities, and also local arts in the village. Desa Wisata Ngelanggeran menjadi desa wisata mandiri, inspiratif, desa wisata Indonesia bangkit. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ya, dan sukses untuk menjadi wakil Indonesia di UNWTO Tourism Village Award. Desa Wisata Ngelanggeran, terima kasih. Sejarah singkatnya, Desa Wisata Ngelanggeran yang sudah mulai pengembangan sejak tahun 1999 dengan kegiatan konservasi di kawasan Gunung Ngelanggeran yang aktif dan intens pengembangan desa wisata sejak tahun 2007 hingga saat ini memiliki banyak pengalaman terkait fasilitas umum bagi wisatawan termasuk toilet. Yang awalnya hanya ada satu toilet duduk dan harus mengajak wisatawan mancanegara bergantian antri, hingga kini hampir semua homestay sudah memiliki fasilitas toilet duduk dan kamar mandi yang berstandar bersih. Selanjutnya yaitu pengelolaan. Desa Ngelanggeran dikenal dengan pengelolaan wisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Pengelolaan ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pelestarian alam dan budaya. Beberapa aspek pengelolaan yang menjadi unggulan di desa ini antara lain, yang pertama yaitu keterlibatan masyarakat lokal. Semua aktivitas pariwisata di Desa Ngelanggeran dikelola oleh masyarakat setempat melalui kelompok sadar wisata atau pokdarwis. Warga lokal berperan sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, pedagang, pengrajin, dan juga penjaga fasilitas wisata. Yang kedua, ekowisata berkelanjutan. Desa ini mengedepankan konsep ekowisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam. Pengelola desa wisata mengadakan program konservasi lingkungan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan perawatan kawasan wisata agar tetap lestari. Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal. Melalui pengelolaan desa wisata, masyarakat Ngelanggeran mendapatkan tambahan pendapatan melalui homestay, penjualan produk lokal, serta berbagai aktivitas wisata menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga. Berikutnya, komponen pariwisata. Komponen pariwisata di Desa Wisata Ngelanggeran terdiri dari beberapa aspek utama yang menciptakan pengalaman wisata yang unik dan lengkap. Berikut adalah komponen-komponen pariwisata yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran, yaitu accessibility atau akses, amenities atau fasilitas, attraction atau daya tarik, serta ancillary atau layanan penunjang. Untuk akses ke Desa Wisata Ngelanggeran, memiliki jarak tempuh sekitar 20 km dari kota Wonosari dan 25 km dari kota Yogyakarta atau sekitar 1 jam perjalanan.
Kalau untuk jarak dari Bandara Internasional Yogyakarta ke Desa Wisata Ngelanggeran, sekitar 60 km dengan waktu tempuh 1,5 jam, yang dilanjutkan perjalanan darat menuju Desa Wisata Ngelanggeran sekitar 60 km dengan waktu tempuh 1,5 hingga 2 jam. Berikutnya yaitu amenities atau fasilitas. Desa Ngelanggeran menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung seperti tempat parkir, toilet, musola, dan juga pusat informasi. Tersedia juga homestay yang dikelola oleh masyarakat lokal memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk merasakan tinggal di lingkungan pedesaan yang asri. Berikutnya, attraction atau daya tarik. Ada beberapa daya tarik utama dari Desa Wisata Ngelanggeran, yaitu Gunung Api Purba Ngelanggeran. Tempat ini adalah salah satu daya tarik utama. Mendaki Gunung Api Purba Ngelanggeran memberi pengalaman yang sangat berkesan karena pemandangan yang indah, baik saat pagi hari ketika matahari terbit maupun senja saat matahari terbenam. Rute pendakian tidak terlalu sulit sehingga cocok untuk pengunjung dari berbagai usia. Berikutnya, Embung Ngelanggeran. Selain gunung, Desa Ngelanggeran juga memiliki embung, yaitu waduk buatan yang berada di ketinggian dan berfungsi sebagai penyimpanan air serta destinasi wisata. Dari Embung Ngelanggeran, pengunjung dapat melihat pemandangan yang indah, terutama saat matahari terbenam. Embung ini juga merupakan spot foto yang populer dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan sambil bersantai. Selanjutnya, Kampung Pitu. Kampung Pitu adalah desa adat yang memiliki cerita unik dan mitos tersendiri, di mana hanya 7 keluarga yang tinggal di desa ini secara turun-temurun. Kehidupan masyarakat di Kampung Pitu masih sederhana dan mempertahankan budaya lokal, memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal lebih jauh budaya dan kearifan lokal Gunung Kidul. Berikutnya, Desa Budaya dan Kearifan Lokal. Selain alam, Desa Ngelanggeran juga kaya akan budaya dan tradisi lokal. Desa ini sering mengadakan acara budaya yang menampilkan seni tari tradisional, musik gamelan, dan upacara adat yang bisa disaksikan oleh wisatawan. Desa Ngelanggeran juga menawarkan pengalaman wisata pertanian seperti kebun kakao, kebun buah, dan tanaman pangan lainnya. Wisatawan dapat belajar mengenai proses penanaman dan pengelolaan tanaman kakao menjadi coklat. Berikutnya ada wisata edukasi kambing Etawa. Peternakan kambing Etawa Desa Wisata Ngelanggeran ini sudah terkenal hingga kancah internasional loh. Serunya proses pemerahan susu, pengolahan susu menjadi susu bubuk, dan susu cair yang siap dikonsumsi menjadi rangkaian kegiatan seru yang menarik minat wisatawan baik dari domestik dan mancanegara. Selanjutnya, wisata kuliner. Salah satu rumah makan yang terkenal di Desa Wisata Ngelanggeran yaitu Pawon Purba. Merupakan tempat makan yang menyediakan masakan khas Jawa, khususnya khas Gunung Kidul. Dari halaman Pawon Purba, wisatawan dapat menikmati indahnya hamparan sawah, pertanian, dan gunung api purba. Tempat ini memiliki fasilitas yang lengkap dan parkir yang luas, sehingga cocok untuk acara keluarga maupun tempat pertemuan. Berikutnya yaitu ancillary atau layanan penunjang. 1. Pemandu wisata lokal. Pengunjung dapat memanfaatkan layanan pemandu wisata lokal yang telah mendapatkan pelatihan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, geologi, dan budaya desa.
Yang kedua ada layanan keamanan dan kesehatan. Desa ini juga dilengkapi dengan layanan keamanan dan pos P3K untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung selama berwisata di area desa. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang Desa Wisata Ngelanggeran di Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.